Assalamualaikum halo friend. Makasih banyak buat friendku yang sudah subscribe. Dan buat friendku yang belum subscribe, silakan subscribe dulu friend. Biar gak ketinggalan info mobil bekas berkualitas dari Jazal Dosing. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga ya di follow akun Instagramnya Jazal Dosing, Jazal underscore Dosing. Nih friend, nih ya di follow. Kali ini aku mau jual ini friend. Ganteng. Wih, Toyota Yaris tipe E tahun 2013 ya. Transmisinya manual, oke. Untuk detail unit, pajak, harga, lokasi dan nomor HP tak sampaikan di dalam video. Jadi jangan di skip-skip videonya. Sekiranya kalian ada yang berminat, tertarik, tonton videonya sampai selesai. Jangan sampai telepon atau WA itu menanyakan harga ya, karena harga, lokasi dan semuanya info sudah tak sampaikan di dalam video ini ya. Gitu friend. Kalau bisa telepon itu nanya nomor rekening, nanya share lokasi gitu ya friend ya. Jangan nanya harga, oke? Okay? Harga ada di dalam video. Kita lihat. Ini friend. Ini ya. Nopolnya ini AB. Ini nopol untuk keperluan syuting aja ya. Kita kasih lihat STNK-nya friend. Ini friend. AB, oke, okay, AB. Toyota Yaris tipe E, transmisi manual. 2013. Ini ya, 2013, 1500 cc. Untuk PKB-nya ini, friend. PKB-nya itu ini. Ini ya. PKB 2.346. Nih. 2.346.800 ini ya. Lalu pajak tahunannya ini. Sampai 2 Mei 2021 ini ya, Toyota Yaris tipe E manual 2013 warna merah 1500 cc, oke, pajak 5 tahunnya, pajak 5 tahun masih sampai 2 Mei 2024, oke. Kita lihat detail unitnya friend. Warnanya merah ya, jadi warna merah di City Car itu salah satu warna favorit ya, selain warna putih ya. Tuh, untuk kondisi cat keseluruhan sudah nggak ada yang perlu diperbaiki lagi ya. Mungkin kalau mau lebih bagus lagi tinggal di salon aja friend ya. Tidak di salon pun masih bagus lah ya, tapi kalau mau lebih bagus lagi tetap di salon. Oke, kita lihat detailnya seperti biasa dari bagian headlamp. Headlamp ini utuh ya, utuh nggak ada cacat. Oke, nggak ada cacat. Tidak ada menguning, bahkan tidak ada baret-baret ya, masih bagus bening ya. Oke. Lalu untuk bagian headlamp kanan kita lihat. Headlamp wow, utuh. Oke, istimewa, bening. Tidak ada cacatnya. Oke. Bagus ya. Tidak ada menguning dan tidak ada baret-baret. Itu ya, tipe E emang enggak ada ini ya, enggak ada fog lamp. Oke, kita lihat bagian gap antar fender dan bumper ini masih rapat dan presisi ya. Nih. Gap di kap mesin dan fender juga masih presisi. Oke. Ini friend, kita lihat gap-gapnya masih presisi semua dan masih rapat-rapat. Oke. Ini kilometernya rendah ya. Rendah asli, service record. Jadi bisa kalian general check up di Toyota. Semua yang diragukan dari unit ini bisa kalian cek di bengkel resmi Toyota. Oke. Nat-nat bodi utuh. Tidak ada bekas repair, laka ataupun accident, enggak ada. Kita lihat bagian kaca dan karet-karet kaca. Oke. Oke, mantap ya. Kaca-kaca film, talang-talang air, utuh semua bagus. Ini ya. Ini tampak samping sisi kiri. Oke. Jadi cocok buat friendku semua yang nyari mobil kecil City Car ya. Transmisi manual. BBM-nya ya tergolong irit lah ya. Pajak murah. Terus kita lihat bagian stop lamp. Stop lamp juga bagus, utuh ya. Tidak ada cacatnya, masih bagus. Oke, sesuai yang tak katakan, sesuai dengan kondisi yang ada. Emblem-emblem. Oke. Tipe E ya ini, tipe E. Oke, ini stop lamp kanan. Stop lamp kanan juga bagus. Oh. Spoiler, high mount stop lamp. Oke. Ini penampakan sisi belakang kanan seperti ini ya. Untuk kondisi ban dan velg, sebentar.
kalian lihat bodinya, friend, ya. Jadi kalau mungkin ya, mungkin kan harga mobil bekas itu kan nggak ada patokan ya, nggak ada standarnya ya, tergantung kondisinya ya, tergantung dari kondisi, warna ya, kilometer dan nopol daerah, itu juga ngaruh di harga mobil bekas. Jadi kalau warna merah itu kan warna favorit, jangan disamakan dengan yang warna hitam, warna silver ya kan, tetap warna merah dan putih itu favorit itu ya. Untuk kondisi velg ini ya, bibir-bibir velg utuh, oke, ban juga masih tuh ya. Lalu ini ya friend, ban ini tahun produksinya masih tembus sesuai dengan tahun produksi dari si mobilnya. Nih kita lihat. Nih, teret. Nih, 2013 ya. Di kesemua rodanya ban masih tembus tahun produksinya sesuai tahun si mobilnya. Menandakan ban belum pernah itu belum pernah diganti, ya. Kita lihat ke bagian interiornya. Oke. Tuh, nih. Bagian door trim pintu depan kanan. Oke. Kalau sekiranya videoku kecepatan di pause atau di screenshot gitu ya. Selebihnya cek langsung di lokasi. Kalau minat serius itu ngecek, friend. Bonus gombal. Tuh. Ini ya, ini jok-jok orinya ada di dalamnya dan masih bagus. Nanti kalau ragu pas ngecek silakan dibuka covernya. Itu door trim pintu depan kiri. Lalu kita lihat ke dashboard-dashboardnya ya. Di mana lagi unit sebagus ini kalau nggak dijajal dosing, oke? Kamu cari sampai muter-muter kutub utara ya nggak bakal nemu, friend. Yang teristimewa cuma ada di jajal dosing, bro. Masih lihat lagi ini kelengkapannya. Bentar. Ini kelengkapannya. Ini ya. Kelengkapan sejak beli baru ada semua. Manual book, buku servis, kunci kontak cadangan ada semua, friend. Ya. Oke. Oke. Faktur asli juga ada. Dukun mesinnya. Dan satu lagi, Mas. Kilometernya asli enggak? Kita cek ke bengkel resmi ya. Nah, gitu, friend. Tes kejujuran. Nih. Kilometernya jalan 38.297 ya. Yang ragu silakan dibawa dicek ke general check-up di Toyota. Boleh. Sensor-sensor aman, oke. Okay. Itu kita lihat pintu. Nah, itu kan seat belt ya. Itu seat belt, ini parking brake. Aman. Lalu AC, AC hidup ini dingin ya. Ini hidup, posisi hidup. Tuh. Oke. Okay. Kondisi setir seperti ini, friend. Wow. Wow, sangat-sangat wow ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, masih kenceng-kenceng dan kulit jeruknya ini loh, friend. Aduh, hai, sangatlah boleh dibeli mobil ini ya. Nih, lihat. Oke. Okay. Masih jeruk sekelilingnya masih bagus, friend, ya. Oke toh? Oke, yoi. Jelas. Ah, kita lihat ke plafon. Plafonnya, friend. Wow. Sangat wow ya, sangat idih. Lampu plafon, lampu kabin hidup normal. Kita lihat sun visor-nya. Eret. Wih, ngaca dulu. Terus lampu baca. Wih, spion ngaca dulu. Terus sun visor kanan. Wih, mantap. Kita lihat lagi ke power window. Kiri depan lancar normal. Kiri belakang normal. Kanan depan normal. Kanan belakang. Wis, normal semua. Oke. Lalu kita lihat ke electric mirror, spion kanan. Oke, gerak normal. Terus ke electric mirror spion kiri. Oke. Yaris bekas itu banyak, tapi yang terbaik, kondisi mobil bekas terbaik bisa dihitung jari, friend ya. Kalau murah sekedar murah, buat apa habis beli nongkrong di bengkel? Oke, okay, ini tuas transmisi manualnya ya. Oke. Okay, kilometer tadi sudah ya. Wah. Ini loh, friend. Ajak istrimu, friend. Ajak istrimu, mesti istrimu kepengen. Yakin, ini istrimu pasti suka. Jadi ketika kamu habis ngecek,
jangan bilang mas nanti tak rembukan dulu sama istri, tak rundingan dulu sama istri. Nggak perlu, mobil ini sudah kondisi istimewa. Oke, kita lihat ke coba baris kedua. Nih ya, ini door trim pintu belakang. Oke, untuk harga, oke, untuk harga dengarkan friend, ini tak buka di 132 juta nego ya, 132 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unitnya ya. Oke. Tuh. Kalau kecepatan silakan di pause, di screenshot. Ini layout interior kita lihat dari belakang. Oke. Kita kasih lihat di ruang ban serepnya, ban serep. Ini friend, wow. Ban serepnya. Ini ya. Tertidur pulas dia friend, sang ban serep. Toolkit ada, kelengkapan ada semua pokoknya ya. Gak perlu khawatir. Oke. Tak perlu ada yang diragukan. Oke ya. Oke, wes. Oh, ini nanat pintu belakang. Yes. Oke. Oke. Terus kita lihat ke ruang mesinnya, bro. Kita kasih lihat ruang mesinnya. Jadi, beli mobil itu carilah yang terbaik, bukan yang termurah. Ingat, friend. Jangan cari yang termurah, friend. Tapi carilah mobil bekas yang kondisinya terbaik, ya. Kita lihat ruang mesinnya. Ruang mesin bersih, mesin kering halus. Oke. Okay. Ya, bersih. Nat-nat kap mesin bisa kalian lihat sendiri. Ya, aku nggak perlu cerita, nggak perlu dongeng, kalian bisa lihat sendirilah ya. Bagus. Ini keseluruhan tinggal salon aja, ya. Insya Allah tidak kecewa ya, daripada beli yang murah tapi setelah itu nongkrong di bengkel ya kan. Kan beli mobil mau dipakai bang, bukan untuk ditongkrongin di bengkel. Itu kotor-kotor aja ya, dan itu air AC. Oke, aduh, air AC itu ya, air AC, air freon. Oke ya, ini kalau kalian ada yang minat mau ngecek unitnya langsung, bisa langsung cek unitnya di sini, di tempatku di Dosing 189 Auto Wash, Jalan Tino Sidin, Kadipiro, Yogyakarta ya. Nomorku di 081 215 777 7700. Ngecek unit sambil satean, makan sate kambing. Di tempatku sekarang sudah ada sate kambing, buka jam 1 siang. Oke, okay? Wes, sementara gitu dulu. Makasih banyak buat friendku yang udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ada yang berjodoh dengan unit ini. Assalamualaikum.